Mereka pada kesempatan kali ini Bapak akan belajar tentang ilmu fikih, yaitu yang berjudul bersuci dari sebelumnya apa ibu tanya, ada yang tahu apakah itu cuci tangan apa itu baiklah. Di sini Bapak akan mendemonstrasikan pelajaran yaitu fikih. Di sini perhatikan semuanya. Ada semua cerita di layar monitor. Anija adalah anak yang rajin, cerdas dan selalu berbakti kepada orang tuanya. Lalu saya itu yang karena beribadah kepada Allah. Anija adalah 1995. Karena saya tidak iya, badannya yang sehat dan semangat belajarnya yang tinggi membuatnya selalu berprestasi di madrasah. Selanjutnya, suatu hari ketika berumur 9 tahun ya, Khadija tiba-tiba merasakan ada yang keluar dari pergaulannya. Dengan perasaan agak khawatir, dia bertanya kepada ibunya, "Bu, ada darah yang keluar dari kemaluan saya. Darah apa ini ya, Bu?" Kata ibunya, "Jangan khawatir nak, itu darah tanda usia balik bagi seorang perempuan yang disebut dengan darah haid atau menstruasi. Semua orang perempuan sehat tidak akan merasakan hal itu ya. Jadi pada usia 9 tahun kita sudah ada yang balik bagi perempuan. Keluarnya darah haid bagi perempuan yang pertama kali menandakan telah memasuki usia balik, masa di mana telah diwajibkan kewajiban agama kepadanya seperti sholat, puasa dan kewajiban yang lainnya. Siapa saja yang sudah balik, maka disitulah kita sudah jadi taklif umum, yaitu sudah diwajibkan sholat ya, sudah diwajibkan puasa dan sudah diwajibkan amal-amal ibadah yang lainnya. Berarti kita tidak boleh lagi meninggalkan amal ibadah yang sudah diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang sudah apa? Yang sudah balik. Nah, darah haid akan keluar secara rutin setiap bulan dan apabila darah haid telah berhenti atau bersih maka diwajibkan cuci tangan mandi, yaitu mandi wajib guna menghilangkan hadas besar yang tujuannya untuk cara sahnya menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersama saya Bapak Musyadi ingin mau menjelaskan sedikit materi tentang bersuci dari haid ya, dari haid. Haid itu adalah bahasa Arab yang artinya kotoran ya. Yang pertama sekali yang Bapak ingin jelaskan tentang pengertian haid ya. Lihat di layar tebak itu ada pengertian haid. Kemudian yang kedua waktu keluarnya haid. Nah di sini ada waktu keluarnya. Dan yang ketiga, hal-hal yang dilarang ketika haid apa saja? Nah, di situ kita akan mempelajari tentang subjudul daripada bersuci dari hadas. Kemudian yang keempat ada hukum mandi wajib. Ya, dan yang kelima tentang cara mandi wajib setelah haid. Bagaimana cara mandi? Apa sama kita mandi di sungai? Apakah sama mandi wajib itu mandi di kali? Ada aturan dan syarat-syarat untuk sahnya mandi. Tidak sama dengan mandi pagi biasanya. Nah, biasanya kalau mandi itu harus seluruh badan ya, diawali dengan niat. Jadi harus dengan air suci dan menyucikan. Tidak boleh mandi dengan segelas air. Nah, itu contohnya. Jadi di sini nanti kita akan mendalami tentang tata cara mandi yang sah. Selanjutnya. Yang pertama pengertian haid ada dua, ada menurut bahasa dan ada sesuatu ya, ada menurut istilah. Menurut bahasa sesuatu yang mengalir. Bagaimana contohnya? Kalau haid secara bahasa itu, kalau yang sesuatu mengalir itu istilah haid bahasa ya. Berarti sesuatu yang mengalir, misalnya air di sungai sedang mengalir, sama pengertiannya dengan haid secara bahasa. Ya, kalau yang mengalir itu
secara bahasa. Sedangkan menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu. Coba ulangi sekali lagi. Menurut istilah adalah yang keluar one by
balek itu kalau laki-laki baleknya adalah dengan cara bermimpi dan keluar mani. Sedangkan yang perempuan biasanya pada usia 9 tahun sampai 15 tahun itu keluarnya head. Itu perbedaannya. Nah, tidak dipahami? Baiklah. Kita lanjutkan. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan head amati gambar. Ya, di sini ada gambar orang sedang apa di sini? Salat. Kemudian gambar yang kedua sedang membaca. Sedang membaca Al-Qur'an. Kemudian yang ketiga sedang tawaf di Mekah, Al-Mukarramah. Jadi di situ kita dapat mengetahui di sini ada lapangnya stok, berarti orang yang sedang haid tidak boleh melakukan hal ini, ya. Dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Nah, sama juga kalau laki-laki juga sama. Cuman di sini kita membahas tentang haid bagi perempuan dulu, nanti selanjutnya laki-laki. Mungkin waktu yang agak sedikit tidak mencukupi. Jadi sebelumnya, sebelum Bapak akhiri, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, Bapak yang bertanya ya. Kamu, ya. Pengertian haid secara istilah. Haid adalah darah yang berkumpul dari rahim perempuan pada waktu tertentu. Ya, bagus sekali. 100% 100 nilainya buat Hadirah, ya. Kemudian silakan kamu. Nah, secara umum berapa hari perempuan keluar haid? Waktu keluar haid secara umum enam atau tujuh hari sebulan. Ya, 100 buat Hafizah, ya. Tepuk tangannya. Bapak sudah menanyakan dua pertanyaan. Siapa lagi bertanya? Ya, Saun. Ya, silakan. Baiklah, Bapak ingin menjawab pertanyaan daripada daripada Zaki, yaitu berapa usia balik pada laki-laki dan perempuan. Bagus sekali pertanyaannya, Bapak ingin menjawab. Kebiasaannya kalau balik pada perempuan itu minimal 9 tahun sudah memasuki usia balik, bagi perempuan yang sehat biasanya cepat keluar haid. Nah, kalau laki-laki itu tergantung pada usia kapan bermimpi di malam hari, ya. Kapan keluar mani dengan sendirinya? Apakah pada usia 9 tahun, 10 tahun hingga 15 tahun? Tapi ada juga cerita 15 tahun, dari 9 tahun sampai 15 tahun belum ada mimpi satupun. Jadi itu menandakan apakah tidak balik, balik juga. Walaupun tidak bermimpi, lewat daripada 15 tahun itu sudah dihitung balik. Tapi kalau perempuan, kapan saja keluar haid yang pertama itu sudah memasuki usia usia balik. Nah, sudah paham? Sudah paham, ya? Sudah paham. Baiklah, terima kasih kepada siswa-siswi sekalian atas segala perhatiannya. Jadi di sini Bapak mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Mungkin minggu depan kita akan lanjut kembali pada pembahasan selanjutnya, ya. Hanya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.